Waduh, mereka jadi Titan. Dia jadi besar, teman-teman, lihat. Oh my god, apa itu? Gak jauh beli duit, tapi perasaan saya bakalan ada kaitannya dengan mesin. Di dalam box ini ada varian Jolly satu botol, Kakamber satu botol, dan Lulur satu botol, teman-teman. Ada 3 item di dalam sini, teman-teman. Sekarang kita bakalan langsung unboxing aja ya. Kita buka dulu, teman-teman. Wow, packingnya sangat aman sekali, teman-teman. Dibungkus seperti ini. Oh my god. Kita buka dulu, teman-teman. Oh my god. Oh, di dalamnya ada 3 item, teman-teman. Wow, dilapisi bubble wrap lagi, guys. Oh my god, ini buat supaya produknya nggak hancur, teman-teman, atau nggak rusak ya saat pengiriman. Oke, nah di sini kita dapat 3 produk. Ini adalah body lotion Jolly, dan ini adalah body scrub Pomegranate, dan yang ini adalah shower scrub Cucumber. Kita dapat item ini, guys, dan sekarang kita bakalan coba pakai ya. Pertama saya menggunakan body scrub varian Pomegranate. Body scrub ini digunakan untuk mengangkat kotoran dari kulit kalian, teman-teman. Cara pemakaiannya, gunakan scrub ke seluruh tubuh. Buliran scrubnya halus dan tidak sakit saat digunakan. Diamkan selama 2-3 menit, gosok secara perlahan, lalu bilas dengan air. Selanjutnya saya bakalan menggunakan shower scrub. Shower scrub ini ada buliran scrub yang dapat memaksimalkan saat membersihkan tubuh. Cara pemakaiannya, basahi tubuh kalian. Usap sabun di seluruh bagian tubuh. Dan bilas dengan air. Terakhir, saya menggunakan body lotion varian Jolly. Gunakan body lotion ini setiap hari, pagi dan malam, secara merata ke seluruh tubuh untuk hasil yang maksimal. Body lotion Jolly merupakan varian terbaru dari Scarlight. Wanginya mirip dengan wangi parfum YSL Black Opium. Fungsinya sama seperti varian lotion Scarlight lainnya. Teksturnya mudah meresap dan tidak lengket di kulit. Body lotion Jolly ini dapat mencerahkan, melembabkan, dan menutrisi kulit. Harga Scarlight per item cuma Rp75.000. Yuk buruan order di official store Scarlight at Scarlight Whitening. Hai guys, balik lagi di channel Beli Duit. Dan di video hari ini kita bakalan lanjut lagi petualangan kita di kampung durian dan teman-teman. Dan ya, di sini kita masih bersama Eren dari Attack on Titan. Waduh, tadi kita lagi ngasih makan ular, teman-teman. Ya, lihat Ipin ngapain di dalam. Oke, sebelum kita mulai keseruan di video hari ini, jangan lupa kalian klik tombol like dulu di bawah, subscribe channel Beli Duit jika belum, dan lonceng notifikasinya jangan lupa dinyalain, teman-teman. Oke guys, kita bakalan kesini dulu, teman-teman. Weh, ayamnya kok sini satu nih. Kamu jadi makan ular ya, jadi makanan ular ayam. Weh, lihat, weh, banyak sekali ularnya, ada makanan, teman-teman. Makan, kenyang ular. Weh, stop Ipin, stop Ipin. Seru sekali Beli Duit kasih makan ular. Enggak gitu juga. Weh, ularnya tadi kebanyakan ada ayam. Oke, kita bakalan kesini ini
ngapain ya, Ren? Kau ngapain ya, Ren? Saya lagi mencari telur beli duit buat ditetesin buat ngasih makan ular. Iya, nggak gitu juga dong. Oke, kita bakalan sini. Yuk, sini, yuk, sini, yuk. Oh my God, kita bakalan sini, guys. Waduh, ikan hiunya masih banyak di akuarium kita, teman-teman. Hari ini kita mau masak-masak. Di sana ada orang, guys. Waduh, ada orang asing di rumah Upin Ipin. Halo, Bapak. Kamu siapa, Pak? Saya cuma mau mancing, Kak. Mohon izin ya, lewat saja di sini mau cari cacing buat saya mancing. Wow, orang mau cari cacing, Upin. Ipin, Bapak jangan maling di sini ya, Bapak. Iya, deh. Saya nggak bakalan maling. Oke, kita bakalan ke sini, guys. Ih, ngapain kita ke sini? Waduh. Banyak sekali sudah ada orang, teman-teman, ya. Dan kita bakalan coba ke sini dulu. Kita bakalan cek, teman-teman. Kemarin Titan Eren ini dia. Eren, kamu ingat ya kemarin kamu ngamuk di sini? Aduh, saya tidak ingat beli duit. Karena kalau saya berubah jadi Titan, saya lupa segalanya. Oh, jadi begitu. Jadi kamu kayak pingsan gitu, Eren? Iya, beli duit. Kayak saya pingsan gitu. Maksudnya nggak ngerasain apa-apa. Kalau sudah jadi Titan, ya kayak saya kayak nggak ngerasain apa-apa gitu aja sih. Oke, jadi begitu. Pantes dia ngamuk ya. Oke, teman-teman, kita bakalan coba lihat kampung yang dihancurkan oleh Titan Eren. Dan kemarin nggak cuma Titan Eren aja yang ada di sana, banyak sekali ada Titan-Titan, guys ya. Untuk kalian yang belum nonton bagaimana dia menghancurkan kampung Village yang ada di sebelah kampung Durian Runtuh, bisa kalian nonton, teman-teman, kampungnya. Nah, di sana, guys, lihat, hancur sekali loh kampungnya, teman-teman ya. Oke, kita bakalan ke sini dulu, teman-teman. Kita lewat sini untuk ke kampung itu, guys. Waduh, keren sekali dah. Kita bakalan lewat sini. Nah, sini, teman-teman. Ayo sini, Ran, Upin. Ih, Upin, Ipin, kalian di mana, woi? Sini dong. Ih, Upin, Ipin hilang, guys. Waduh, lelet sekali kau, Upin. Waduh, beli duit. Kamu sudah besar, saya masih kecil. Gimana sih ya bisa mengikuti kamu jalan-jalan? Ya juga sih, gimana ya? Oh, dia kan masih kecil, guys. Oh my God. Oke, Ipin lewat jalan sana dong. Oke, teman-teman, kita bakalan ke bagian sini dan cek-cek lokasi di sini. Di sini ada sesuatu, guys. Lihat, waduh, kampung village-nya hancur ya. Oke, kita lihat dulu, teman-teman. Semoga tidak ada Titan yang ada di sini, teman-teman. Oh my God. Kita bakalan coba lihat. Tanya warga desa ya. Bu, apakah di sini masih ada Titan? Tidak ada. Sepenjak kemarin serangan terakhir, Titan sudah tidak ada kesini lagi. Oke, katanya tidak ada Titan lagi. Kamu aman. Eren, gimana bisa kamu jadi Titan? Saya harus menggigit tangan saya beli duit, baru saya bisa jadi Titan. Oh, jadi gitu. Oke, kita bakalan kesini dulu, guys. Dan karena di sini sudah sore, lihat, teman-teman, mataharinya sudah mau tenggelam. Kita bakalan coba tidur ya. Waduh, atau kita mandi dulu deh ya. Kita bakalan mandi. Oke, mantep banget. Sini mandi Titan Eren. Bukan Titan Eren, dia bukan Titan, teman-teman. Dia masih jadi Eren biasa ya. Upin, Ipin, mana ini? Kok nggak ada di sini dia? Upin, Ipin, woi, Upin, Ipin, mana ini? Oh my God, hilang dia. Dia masih di sana. Sini, Ipin, Upin. Kita bakalan berenang, teman-teman. Waduh, keren sekali rasanya berenang di sini ya. Upin, Ipin, saya ada firasat buruk. Sepertinya Titan bakalan menyerang kampung ini lagi. Apa kok bisa gitu? Padahal kemarin dia sudah nyerang. Apa masih banyak ada Titan ke sini? Saya nggak tahu. Yang jelas firasat saya mengatakan kalau ada Titan-Titan yang akan ke sini. Terus gimana cara kita menyelamatkan kampung Durian Runtuh supaya tidak hancur? Ya, gimana caranya? Saya punya ramuan buat kalian. Tolong minum ini ya. Ramuan apa itu? Jangan-jangan kamu mau membunuh kita ya? Bukan, Upin. Ipin, ini ramuan supaya kalian bisa jadi kuat. Hah? Jadi kuat? Sekuat apa nanti kita? Coba aja minum dulu. Jangan banyak bacot deh. Oke, saya minum dulu. Ada minuman apa ini? Itu adalah ramuan buat kalian jadi Titan. Nanti kita bakalan jadi Titan untuk menyerang Titan-Titan jahat itu, Pin. Ipin. Aduh, tolong beli duit. Sudah malam, ayo kita pulang. Kenapa itu, Pin? Ipin, kalian kenapa?
Ramuannya sudah bereaksi ternyata ya. Kalian sekarang sudah jadi kuat, Upin. Ipin, bangun deh coba. Aduh, rasanya berat sekali. Upin, tolong. Saya gak bisa bangun. Waduh, mereka jadi Titan. Oh my God, coba bangun Upin, Ipin. Weh, gak bisa bangun kau, Upin. Gak bisa bangun kau ya. Bangun Upin, bangun, bangun. Aduh, gak bisa bangun. Oke, sudah bangun dia teman-teman. Wah, dia jadi besar teman-teman, lihat. Waduh, Upin, Ipin jadi besar gini. Kenapa kau jadi Titan, Upin, Ipin? Saya gak tahu, Blidwi. Coba tanya Eren. Ada dia ngasih ramuan ke kita, Blidwi? Eren, kamu ngasih ramuan apa, Upin dan Ipin? Tidak apa, Blidwi. Ini adalah ramuan Titan. Ramuan ini hanya bekerja selama satu hari aja. Kenapa saya kasih mereka? Karena pasukan Titan sudah mengetahui saya ada di kampung durian runtuh. Mereka bakalan menyerang lagi, Blidwi. Saya mau Upin dan Ipin menyelamatkan kampung ini. Tapi apakah tidak apa-apa kalau mereka jadi Titan? Tidak apa-apa, ini cuma sehari aja. Kalau sudah lewat sehari, ramuan ini bakalan hilang dan Upin Ipin bakalan jadi bocil lagi. Oh, jadi begitu. Kamu masih sadar? Ini siapa ini Ipin ya? Kamu masih sadar Ipin? Masih Blidwi. Rasanya saya tinggi sekali. Rasanya otot-otot saya besar dan banyak bulu. Kok saya kayak monyet? Iya, mana saya tahu. Ipin kayak monyet dia ya. Kamu apa yang kamu rasakan Upin? Rasanya ya gini. Maksudnya kayak saya kayak kuat sekali gitu Blidwi. Otot-otot saya besar. Saya juga ngerasa kalau saya lebih tinggi, lebih besar, kayak Ultraman. Pasti kalau saya dengan mode seperti ini melawan Ultraman Dennya pasti kalah dia. Wah, sudah jelas ya, Ultraman Dennya sudah nggak kesini lagi ya. Nggak tahu dia kemana. Oke, sekarang kita harus ngapain? Di mana Titannya bakalan muncul ini ya? Saya belum tahu pasti, tapi yang jelas kemarin kan dia muncul di dekat kebun binatang, di dekat rumah kamu beli duit. Jadi kita harus nunggu mereka di sana. Oke, kalau begitu kita bakalan ke sana teman-teman ya. Ke rumah kita katanya gawat sekali nih guys. Oke, sini Upin. Waduh, besar sekali guys. Waduh, ring. Waduh, besar sekali. Titan Upin dan Ipin. Oh my God. Upin, Ipin jadi Titan teman-teman. Oh my God. Untuk menyelamatkan kampung kita. Upin, Ipin, apa kalian masih sehat? Masih sadar? Masih Blidwi, aman. Oke, masih sadar katanya. Yuk kita bakalan pulang teman-teman. Waduh, kita harus menyelamatkan kampung. Aduh. Ngelag guys, ngelag ya. Di mana ini ada Titannya? Oke, kita sudah sampai di sini. Kita harus jaga-jaga teman-teman. Kemarin kalau nggak salah Titannya muncul dari sini ya. Oke, dari sini guys. What the heck. Nah, sekarang gimana? Eren, sekarang gimana? Kita harus tunggu Titannya di sini, Blidwi. Kayaknya dia masih jauh. Kita masih punya kesempatan untuk membangun tembok. What? Tidak mungkin dong. Nggak mungkin di kampung durian runtuh ada tembok. Apalagi kayak di tembok di apa namanya, di Titan Titan itu kan temboknya besar dan mengelilingi desa. Ya, kamu benar. Di sini kita nggak punya waktu lagi untuk bikin tembok sebesar itu. Makanya kita harus menyusun strategi. Oke, saya bakalan coba pantau dulu ya, Blidwi. Kamu diam di sini karena di sini sudah ada Titan Upin dan Titan Ipin. Saya bakalan coba pantau dulu dari gunung atas sana. Oke, Titan Iran, coba pantau ya. Apa itu guys? Oh my God, oh my God, apa itu? Ada di Upin, Ipin. Jadi? Jangan kesana, Ipin. Oh my God, kita bakalan menyerah sama ini. Yalo, ada Titan. Ada senang. Ya, mati. Wow. Wah, sudah mati teman-teman. Wah, mantap sekali. Sekali pukul mati, Ipin. Ya, Blidwi. Waduh, kekuatan saya berlipat-lipat kali lebih kuat dari biasanya. Sekali pukul Titan itu mati loh. Wow. Waduh, Ipin, kekuatan kamu mantap sekali. Saya jadi mau nyoba kekuatan saya. Dan sini kamu Titan datang semua ke sini. Wah, jangan bilang gitu. Nanti Titannya banyak. Oh my God. Oke,
heran mana ini, katanya dia mau ke puncak gunung tertinggi. Itu dia puncak gunung tertinggi, teman-teman. Tapi dia kok enggak ada ke sini ya? Mana heran ya? Kok enggak ada dia? Oh, ini dia, heran, heran. Beli duit. Ada Titan ke sini. Iya, sudah tahu ini. Upin dan Ipin sudah membunuh Titan itu. Nah, gimana? Apakah kekuatan Upin dan Ipin sudah bertambah? Wah, sudah keren sekali. Sekali pukul ya, Ipin ya. Iya, heran. Wah, kuat sekali. Masa tadi saya pukul sekali, blip, langsung mati itu Titan? Iya, saya belum coba mengeluarkan tenaga. Tapi sudah dibunuh sama Ipin duluan, Titan ya. Nah, itu. Makanya saya kasih kamu ramuan supaya kalian lebih kuat. Kalian, kekuatan kalian 2 kali lipat daripada Titan yang biasa. Tapi tidak sampai sana. Titan yang tadi cuma Titan kecil, yang lemah. Nanti bakalan ada Titan-Titan yang lebih besar dan lebih kuat. Upin, Ipin, kalian harus melawan mereka juga untuk melindungi kampung ini. Tapi kamu kan bisa berubah jadi Titan, heran gimana itu? Ya, beli duit, saya bisa berubah jadi Titan. Tapi saya nggak bisa mengendalikan kekuatan yang sangat besar itu. Kalau saya jadi Titan, sama halnya kayak kemarin, saya bisa mengamuk dengan cara nggak jelas karena saya tidak sadar dan tidak bisa mengendalikan kekuatan yang besar itu, beli duit. Wah, jadi begitu. Waduh, sudah pagi, guys. Terus, kapan ini Upin dan Ipin bisa kembali jadi normal? Mereka bakalan normal lagi nanti malam. Sekarang kan sudah pagi. Tunggu malam lagi. Karena obatnya, efeknya cuma 1 hari. Oh, jadi gitu? Oke, apa kalian merasakan sesuatu? Masih tetap kuat kok, Ipin. Nah, kalau begitu, kalian simpan dulu tenaga kalian. Firasat saya bilang bakalan ada Titan yang lebih banyak lagi datang ke sini. Ya sih, bakalan ada Titan lagi. Mungkin saya juga merasakan seperti itu. Wah, bagus, Upin. Kamu sudah bisa merasakan feeling itu ya. Ya, aku juga bisa merasakan feeling kalau bakalan ada Titan yang datang dan lebih banyak. Waduh, mereka semua bisa merasakan kedatangan Titan. Tapi saya nggak bisa, teman-teman. Waduh, sudah siang sekarang ya. Oh my God. Tadi Titannya kita bakalan coba lihat bangkit. Dan teman-teman, di mana dia? Tidak ada? Sudah tidak ada bangkainya. Oh my God. Ya, ini dia teman-teman, kita sudah semalaman menjaga kampung kita dari Titan dan Upin Ipin berubah jadi Titan, teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita hari ini. Kita bakalan terus berpatroli di sini menjaga kampung kita dari Titan. Jika kalian menyukai video hari ini, jangan lupa klik like dan subscribe dulu jika belum. Saya Beli Duit, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Mereka lagi ngomongin apa tuh, teman-teman?